Selamat pagi, Kota Bandung, kota kelahiranku. Terima kasih Yeti bahwa saya sudah diterima dan saya tiba dengan selamat di kota kelahiran saya. Nah, ini Kota Bandung, ini di Jatinangor daerahnya. Ada sawah, masih indah. Ini bagaimana kok bisa kembali ke kota kelahiran? Nah, inilah. Ini pagi-pagi nih, udah enak. Tuh, ada banyak teman-teman ini di rumahnya Yeti di Bandung. Nah, inilah Yeti lagi pagi-pagi lagi tai chi kan namanya, betul? Lagi supaya ini bagus itunya untuk dia itu kesehatan. Oh, ada gunung tuh. Tuh. Enak ya, saya ini dulu sebelum di Yeti. Tuh. Inilah kos-kosannya di Bandung. Nah, itu banyak kan? Ini saya dikasih satu kamar spesial. Nah, ini kos-kosannya anak-anak. Nah, ini, nah, sekarang inilah Yeti. Nah, itu. Iya, baik. Nah, sekarang. Iya, terima kasih. Oh, itu udah lebih dari enak ini, luar biasa. Saya itu senang sekali. Nah, sekarang kamu yang ini, entry-nya. Ya, saya kalau nanti makan. Bisa diterima sebagai sahabat, tuh kan? Ya elah, sambil yang penting kan feel home. Oh, saya begini ngapain juga di Den Haag coba? Itu apa beton kecil? Nah, mendingan di sini masa-masa tuanya di Yeti yang ngurus tuh. Udah jangan macam-macam deh. Saya udah diterima juga bagus. Mau indah, mau milikin, mau ngelamar. Oh, nggak ada betul. Tuh, iya, tuh. Wah, itu lihat itu. Itu hilir mudik orang-orang tuh. Kekuat itu ada mie baso tuh. Mantep, tuh. Hilir mudik orang-orang pagi-pagi naik motor tuh. Kehidupannya. Ngapain di Den Haag semuanya pada stres semua. Di sini mana ada stres? Gak ada kan? Ini bagaimana mau stres? Wah, jadi, tuh kok bisa begitu? Nah, oke. Okay. Kamu boleh ke Den Haag. Kamu lihat. Kota yang stres, tapi enggak, kamu kita bawa ke, enggak apa-apa, kita kan bercanda. Holiday, bagus. Kamu welcome deh di Den Haag, gantian kan kunjungan balasan. Nah, ini sekarang saya lihat dengan balasan dia, bukan cinta gambar. Orangnya saya udah pegang tangan, coba pegang tangan nih. Nah, ini kan pegang tangan tuh. Kenyataan tuh, 12.000 km di jalan ini. Bukannya rekayasa. Oke, tuh kan. Nah, saya juga senang